Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Respon serangan serdadu jinois Israel ke Gaza Palestina, sejumlah umat Islam Kabupaten Tasikmalaya dari berbagai kalangan berkumpul di alun-alun Singaparna dalam kegiatan aksi bela Palestina. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kyai Haji Muhammad Sofyan Anshori, pimpinan pesantren Al-Mubarok Cangkudu, sekaligus Ketua DPW FPU Kabupaten Tasikmalaya, Kyai Haji Muhammad Yanyan Al-Bayani, Eskom IMPD, pimpinan pesantren Miftahul Huda Zarnauziah Mangkubumi, sekaligus Ketua DPW FPI Kota Tasikmalaya, Kyai Haji Anwar Anhori, pimpinan pesantren Al-Ma'rifah sekaligus Ketua FPP Forum Pondok Pesantren Kabupaten Tasikmalaya, Kyai Haji Dede Salahuddin, Ketua PUI Kabupaten Tasikmalaya juga hadir, Ketua Ormas BCC, Ketua Ormas Kibas, dan tokoh ulama lainnya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, A.U. Saragi, Nuansa Priangan mengabarkan. Bukti solidaritas kami, muslimin yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, kami juga merasa sakit atas penderitaan yang ada di Palestina sana. Kita tidak bisa datang ke sana langsung. Kita tidak memberikan senjata langsung, mati langsung. Minimal doa. Doa. Mudah-mudahan doa yang kita adakan dari pagi, kita baca surat Al-Fatah, kita baca tadi surat An-Nasr, kita baca surat Al-Amtaro, kita juga berdoa ayat kursi dan sebagainya, sholawat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menurunkan jundullah, tentara-tentara langit untuk menghancurkan Zionis dan Nasrullah. Saya yakin bukan 100%, saya yakin 1000% akan turun tentara-tentara Allah untuk menghancurkan orang-orang yang zalim kepada umat Islam, terutama Israel di Gaza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebagai bentuk solidaritas masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, lintas ormas, lintas pesantren, dalam rangka memberikan dukungan atas perjuangan masyarakat Palestina dalam upayanya melepaskan diri daripada penjajahan Israel. Harapannya Pak, untuk depan Pak, seperti apa? Ya, harapannya adalah bahwa Israel segera angkat kaki dari tanah Palestina, karena itu adalah tanah milik Palestina, tanah warga pribumi Palestina. Mereka adalah penjajah, mencoplok, dan menyerobot. Harapannya itu. Siap. Nama apa siapa? Muhammad Yanyan Al-Bayani. Ini yang ikut aksi dari ormas mana aja Pak? Ini macam, ada dari Front Persaudaraan Islam FPI, ada dari Kibas, juga dari berbagai ormas-ormas yang lain, lintas pesantren, lintas majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, turun hari ini. Oke, terima kasih Pak.